Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah sampai di Sarajevo dan kita akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Indonesia. Jadi masjid ini adalah kebanggaan umat Islam yang ada di Bosnia, dan ini atas inisiasi daripada Presiden Indonesia yang kedua, yaitu Presiden Soeharto. Didirikan pada tahun 1995 dan jadi pada tahun 2001 diresmikan oleh Presiden Megawati. Ini masjidnya lumayan besar sekali, dan insyaallah kita akan sholat Jumat di sini. Ini sudah pada banyak yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita akan sholat dengan teman-teman muslim kita dari Sarajevo.